Ya, jadi itu adalah bus perantara. Jadi kalau orang turun dari LRT ke atau terminal bus, orang naik di sini. Naik di sini kita akan pergi ke laluan MRT Putrajaya. Aku baru tahu sih ada apa pas terminal Titi Wangsa. Nih, jom kita ini. Jom kita ke ini MRT Titi Wangsa laluan Putrajaya. Oke. Okay. Wow, aku baru tahu loh ada ini MRT Purja apa? MRT pula bus Titi Wangsa. Wow. Ini guys bersih sekali ya Malaysia. Wow. Keren cuy. Oke, okay, jom kita naik tangga nih dan menuju ke MRT Putrajaya lagi. Ini kenapa kasih aku ini? Jom sesekali kita jalan pagi guys, jogging, exercise gitu. Oke. Okay. Oke, ada ini. Aduh. Oh, terbuka. Panas tuh. Punya bau ini punya ini kan wangi wangi cok wangi asli dia punya ini kan bau apa tuh apa yang namanya bau ininya loh dia punya ruangan wih wangi wangi betul. Dia punya bau ruangan ini wangi. Aduh, enak cu. Oke, jom. Ya, kita akan ke platform Putrajaya. Oh, itu Putrajaya dan Kuasa Damansara. Dia punya wangi ini lain tau, macam ay, segar gitu. Oke, kita akan ke Kuasa Damansara. Let's go. Wih, dia punya ini kan ruangannya ini macam MRT Kajang tapi macam lebih ini apa bersih gitu. Boleh lah Malaysia ni dah mulai ikut apa Singapura. Kita sekarang tunggu ini
ke Kuasa Damansara, kalau itu ke Putrajaya. Jadi dia punya MRT ini boleh pergi ke Putrajaya. Cuman aku takkan pergi ke Putrajaya sebab ya berapa gitu. Nggak, sebenarnya boleh aja pergi Putrajaya sebab dia macam apa ya? Ibaratnya macam alternatif kalau korang nak pergi ke airport. Nah ni tunjukkan. PT Wangsa boleh pergi ke Putrajaya Central. Nah, korang jalan kaki sedikit boleh pergi ke dia punya ini, KLIA Transit untuk ke airport. Nah, ni PT Wangsa juga boleh ke Kuasa Damansara. Ya, Kuasa Transit dekat MRT Kajang. Jadi dia cukup bagus lah. Okey. Okay cuy, jadi ya jom. Tak jadi naik sana ada sebab penuh cuy. Jadi kita naik yang ke ini dulu. Sebelah kanan akan dibuka. Exit to the right door.